Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabi wala nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'un tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ويا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhir ayat surah Al-Mu'minun. Hadirin siang salat Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah termasuk hamba Allah yang terpilih untuk melangkahkan langkah kaki kita memenuhi panggilan Allah ini. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih melembutkan hati kita. Lihat berapa banyak saudara kita ketika azan sudah berkumandang, sekeras apapun azan berkumandang, tidak berpaling dari tempat duduknya. Ketika azan sudah berkumandang, tidak ada langkah kaki menuju panggilan Allah ini. Tapi ketika hari ini Allah memilih kita, bersyukur kita, sayup-sayup terdengar ayat suci Al-Quran, sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang, kita pun bergegas untuk memenuhi panggilan Allah ini. Satu langkah kaki kita sebagai ladang pahala bagi kita, dan satu langkah kaki kita menggugurkan daripada dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang istiqomah dengan perintah. Salawat dan salam kita hadiahkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang dianjurkan adalah perbanyaklah membaca salawat. Salawat bisa dibaca dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan suci setelah kita berwudu ataupun dalam keadaan kita berhadas kecil dalam kondisi kita tidak dalam keadaan suci. Ini adalah bagian yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaat bagi kita, salah satu nantinya adalah kita akan peroleh syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian salat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu wasiat khotib pada siang hari lah, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ittiba' al-awamir wa ijtinab an-nawahi dalam penjelasan tafsir dalam ayat ini. Apa itu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Hadirin sekalian salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Nasrul Ibad barangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di sana dijelaskan ada beberapa perbuatan yang itu disegerakan dan dianjurkan untuk disegerakan perbuatan tersebut, dan ini bagian dari yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya bersabda, al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsati mawadi'a fa innaha
min sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إطعام الضيف إذا نزل وتجهيز الميت إذا مات وتزويج البنت إذا بلغت وقضاء الدين إذا وجب والتوبة من الذنوب إذا فرغ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa, terburu-buru itu salah satu bagian perbuatan setan. Illa fi khamsati mawadhi'a, kecuali ada lima perbuatan yang bersegera itu dianjurkan. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena lima perbuatan ini itu bagian yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lima perbuatan tersebut? Dilanjutkan kembali. Yang pertama, itu'amud daifi idha nazala. Salah satu yang dianjurkan untuk disegerakan yang pertama adalah itu'amud daifi idha nazala, memberi makan, memberi minum tamu idha nazala, apabila sampai ke rumah kita. Subhanallah. Ketika tamu itu datang, sudah dalam perjalanan yang sangat letih, sudah perjalanan yang sangat jauh, datang ke rumah kita, kita termasuk orang-orang yang dipilih untuk singgah ke rumah kita. Salah satu cerminan ahli baik beriman atau tidak, bagaimana cara dia memuliakan tamu tersebut. Rasulullah katakan dalam satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah muliakanlah tamunya. Tamu sudah sampai satu jam, tamu sudah duduk dua jam bercerita bercengkrama, akan tapi na'udzubillah min dzalik, segelas air putih pun tidak keluar dari ahli bait. Ini mencerminkan bagaimana kurangnya keimanan dari ahli bait tersebut. Muliakan tamu. Memberi minum? Iya. Apalagi memberi makan tamu tersebut. Dan kita sebagai tamu, juga tamu diri. Jangan sampai kita bertamu menyusahkan daripada ahli bait. Ingat, tiga hari batas diberi kewajaran sebagai tamu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dilanjutkan dalam kitab Nasuhul Ibad. Bahwasanya yang perlu disegerakan yang kedua adalah Watajhizil mayyiti idza mata. Menyegerakan daripada fardu kifayah mayat. Ketika mayat sudah terbujur, ini perlu disegerakan. Jangan sampai, apa kata Rasulullah, sampai berubah daripada baunya. Mohon maaf, terkadang ketika ada seorang mayat yang sudah terbujur, hendaklah ini disegerakan. Salah satu dari para keluarga terpengatakan, jangan buru-buru dikuburkan karena masih menunggu keluarganya di Jakarta. Jangan buru-buru dikuburkan, masih menunggu keluarganya dalam perjalanan. Kalaulah sampai berubah daripada bau mayat tersebut, maka kitalah yang bagian dari kena dosanya. Lihat bagaimana ketika mayat itu sudah terbujur. Hadis Rasulullah katakan, gambaran ketika mayat itu sudah terbujur ada dua. Yang pertama, ketika mayat itu soleh, orang yang baik, ia kita disegerakan untuk berhadapan atau berdua Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sabar. Tapi lihat ketika mayat itu ahli maksiat, penuh dengan dosa, apa katanya? Jangan buru-buru antar saya ke tempat peristirahatan saya terakhir. Inilah intian daripada mayat-mayat tersebut. Kita sebagai ahli warisnya, paling tidak kita tahu bagaimana kadar lama atau tidaknya jenazah tersebut. Jangan tidak makan. Itu yang kedua. Yang ketiga, watasbijil binti idza balaghat, menikahkan anak perempuan apabila sudah sampai masa baliknya. Luar biasa. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila wanita itu sudah sampai masanya nikah,
apabila ada seorang laki-laki yang hendak menikahinya, melamarnya, tiba-tiba. Mohon maaf lahir batin kepada kita semua. Hari ini, ujian terbesar adalah buat orang-orang tua kita. Hari ini, kalau kita sebagai orang tua, ujian terbesar tidak hanya kepada anak perempuan. Anak laki-laki juga harus kita jaga anak kita semua. Kenapa? Karena kedua-duanya menjaga nama baik marwah orang tuanya. Ketika terjadi sesuatu hal yang itu di luar dari syariat Islam, maka yang tercoreng adalah nama orang tuanya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang tercoreng adalah marwah orang tuanya. Allah katakan, wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Dan jangan kau dekati zina, innahu kana fahisha. Perbuatan yang keji. Pengaruh luar biasa. Di genggaman tangan kita, handphone kita, luar biasa pengaruhnya, sangat dahsyat sekali. Sekarang tidak jauh-jauh di depan mata kita, di tangan kita sendiri, terlampirlah bagaimana sisi-sisi positif, sisi negatif, bagaimana kita memilihnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang perlu disegerakan adalah waqadu'a iddaini idza wajaba. Yang perlu disegerakan adalah segerakanlah membayar hutang. Segerakan membayar hutang. Dan itu bagian daripada hak-hak anak Adam, kewajiban antara kita satu manusia dengan orang yang lain. Lihat bagaimana seorang mayat yang sudah terbujur dan ia akan kembali kepada Allah. Salah satu penghalang nantinya ketika ia akan kembali kepada Allah adalah ketika mayat itu punya kewajiban yang belum ia selesaikan. Salah satu kewajiban tersebut adalah hutang dengan teman karibnya ataupun dengan orang lain. Itu makanya kita sebagai ahli waris wajib menyampaikan kepada sidang takziah yang pada saat itu akan menyampaikan kata-kata sebutan daripada ahli musibah. Sebagai ahli waris kita sampaikan hal ini. Sidang takziah yang dimuliakan Allah, sebelum orang tua saya ini kita antarkan ke pemakaman yang terakhir, barangkali ada hutang piutang yang belum disegerakan, yang belum diselesaikan. Kami sebagai ahli waris siap menyelesaikan hutang piutang orang tua kami. Artinya, kalau kita cinta dengan orang tua kita, kita selesaikanlah hutang piutangnya. Dan ini akan menjadi kelancaran untuk kembalinya ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima adalah dilanjutkan wattaubati minad dzunubi idza farata. Yang kelima yang perlu disegerakan adalah bertaubat daripada dosa-dosa. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini adalah fi'il amar, perintah. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sebenarnya katanya taubat. Ingat Ibnu Katsir mengatakan, ketika seseorang itu bertaubatan nasuha, ibarat kita punya tulisan, maka tulisan itu distipulah dosa-dosa tersebut terhapus. Ketika orang itu bertaubatan nasuha, maka terhapuslah dosa-dosanya. Jangan sampai kita baru berniat taubat ketika nafas sudah sampai gerobongan, ketika ajal sudah di depan mata kita. Rasulullah katakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Sungguhnya Allah masih menerima taubat hambanya ma lam yughayyir, sebelum nafasnya sampai di kerongkongan. Hari ini siapa sih dari kita yang tidak punya dosa? Hari ini siapa sih dari kita yang tidak ada dosanya? Saya yakin dan percaya kita semuanya berdosa. Akan tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah menyesali dari perbuatan dosa tersebut dengan beristighfar dan tidak mengulangi lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita semua, jangan sampai kita wafat nanti dalam keadaan su'ul khatimah, buruk di akhirnya.
dan satu doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan jangan engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin silam sholat Jumat yang berkah Allah, jangan sampai terbesit dalam hati kita, nanti saya akan bertobat kalau saya sudah menikah. Sebelum menikah, ini baik. Jangan sampai terbesit dalam hati kita, nanti saya akan bertobat kalau anak saya sudah menikah. Sebelum anak kita menikah, tobat. Jangan sampai. Jangan sampai terbesit dalam hati kita, nanti saya akan bertobat kalau saya sudah pensiun dari pekerjaan saya. Sebelum pensiun, Allah cabut ajal kita. Jangan sampai terbesit dalam hati kita, nanti saya akan bertobat kalau saya sudah punya cucu. Sebelum punya cucu, Allah cabut kita. Artinya, kematian, ajal kita, itu rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin silam sholat yang dimuliakan Allah, inilah salah satu daripada lima yang itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima yang itu disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disegerakan. Yang pertama adalah memberi minum tamu atau makan tamu. Yang kedua, menyegerakan daripada fardu kifayah jenazah. Yang ketiga, menyegerakan menikahkan anak perempuan. Yang keempat adalah menyegerakan membayar hutang. Yang kelima adalah menyegerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita khutbah yang singkat ini, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Barakallahu fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وذكرك الكريم عظيم السلطان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبي ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعون التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون ويا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا في النفس وثنى بملائكته وإياه بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فَذْكُرُوا اللَّهَ عَذِيرًا يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ